Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Pivot table ini fungsinya untuk apa sih? Jadi ini fungsinya hampir mirip seperti cross tab kalau di SPSS atau contingency table kalau di JS. Jadi dengan pivot table kita bisa membuat tabulasi silang dari data yang kita miliki. Nah, langsung saja kita ke contoh. Di sini saya punya data, ini data demografi tentang motivasi menjadi relawan. Jadi di sini saya punya data gender, umur, kategori umur. Saya bedakan menjadi 3 kategori, dewasa akhir, dewasa madya, dan dewasa awal. Kemudian ada pekerjaan, ada intensitas menjadi relawan, dan motivasi menjadi relawan. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung. Misalkan saya mau tahu berapa orang sih yang memiliki motivasi religius gitu ya, yang memiliki motivasi religius. Nah, bisa dengan cara manual kita hitung satu per satu. Oh, ada satu, dua bawahnya, tapi terlalu lama. Kita bisa menggunakan fungsi filter juga. Kita blok di kolom baris paling atas ini, kemudian pilih ini sort, kemudian filter. Nah, kemudian kita bisa filter yang religius saja. Kita centang hanya yang religius. Nah, di sini kita bisa hitung, oh, yang religius jumlahnya ada 19 gitu. Nah, tapi kalau kita mau tahu berapa orang sih laki-laki yang motivasinya religius gitu. Nah, ini kita bisa filter juga. Kita hanya pilih yang laki-laki. Oh, ada 7. Ya, ada 7 orang laki-laki yang motivasinya religius. Tapi cara ini terlalu lama dan sangat manual. Nah, untuk memudahkan perhitungan seperti itu, kita bisa memanfaatkan pivot table. Jadi kita bisa tahu berapa orang laki-laki yang motivasi relawannya menjadi religius gitu, langsung nanti dalam bentuk rangkuman tabel. Nah, sekarang kita kembalikan dulu ini, saya undo aja. Nah, untuk mulai menggunakan pivot table, kita masuk ke sini, insert, kemudian, nah, ini ada recommended pivot table, tapi ini kalau Excel versi lama nggak keluar. Jadi kalau ini Excel langsung merekomendasikan, ada beberapa rekomendasi dari Excel mana yang mau kita buat, tapi kita nggak akan gunakan ini, kita akan buat secara manual dulu. Caranya pilih ini pivot table, kemudian ini tabel range ini adalah yang akan kita buat. Nah, ini pastikan ini sudah mencakup semuanya. Ini saya rasa sudah semua ya, garis putus-putusnya dari data pertama sampai data terakhir. Nah, ya. Kemudian ini choose where you want the pivot table report to be placed. Nah, ini kita bisa buat worksheet baru atau gunakan yang sudah ada. Kita bisa buat baru saja supaya tidak tercampur. Kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi akan membuat sheet baru. Jadi ini data awal tadi kita. Ini sheet baru untuk pivot tabelnya. Nah, untuk mulai membuat pivot tabel, kita lihat di kanan sini. Jadi di sini nanti adalah tempat meletakkan pivot tabelnya. Ini apa yang mau kita buat gitu. Misalkan tadi saya ingin menjawab berapa orang laki-laki yang memiliki motivasi religius. Nah, berarti di bagian kolom saya tarik gender ini. Gender saya tarik. Saya masukkan ke sini. Nah, nanti di sini akan dibedakan laki-laki, perempuan. Di bagian baris saya tarik motivasi. Ini sudah laki-laki, perempuan, ini motivasinya tadi.
Nah, kemudian untuk memasukkan jumlahnya berapa, kita tarik kembali motivasi ini ke bagian value. Nah, ini sudah muncul jumlah motivasi berdasarkan jenis kelamin. Jadi misalkan tadi yang religius laki-laki, oh ada 7. Sininya sama seperti tadi. Nah, di sini kita bisa ganti nilainya ini. Ini count. Count ini berarti kita hanya menghitung frekuensinya, ada berapa orang. Nah, kita bisa ganti yang lain, misalkan sum. Itu kalau jumlah. Tapi karena ini bukan value, ini bukan skor, jadi tentu saja tidak bisa di jumlah, hanya bisa dihitung frekuensinya. Nah, kalau yang mau sum contohnya seperti apa, ini saya kembalikan ya, jadi kalau mau menghitung frekuensi itu pakainya yang count gitu. Jadi di sini kita bisa tahu, oh, laki-laki itu kebanyakan motivasinya personal value, paling sedikit social relation. Sementara pada perempuan paling banyak itu personal value, paling sedikit religius gitu. Nah, ini secara keseluruhan totalnya laki-laki ada 144, perempuan 260. Nah, ini sangat memudahkan kita. Nah, misalkan saya ingin umur. Nah, sekarang kita ganti di sini umur. Umur kita masukkan ke sini. Nah, kalau umur ini, karena umur itu adalah datanya, kita lihat data umur itu adalah skor ya. Umur 27. Nah, ini kita bisa hitung sum. Tapi kayaknya nggak masuk akal ya kalau umur kita jumlahkan gitu ya. Jadi di sini maksudnya jumlah laki-laki, jumlah umur laki-laki yang memiliki motivasi concern to community itu 614. Biasanya kalau umur kita rata-rataan. Nah, kalau mau diganti rata-rata, kita klik di sini, kemudian value settingnya kita ganti average. Nah, ini kita bisa perkecil komanya. Jadi rata-rata umur laki-laki yang concernnya terhadap community itu 32,32. Nah, kita bisa lihat juga di sini yang religius rata-ratanya kalau laki-laki itu usia 32,57. Nah, kita bisa lihat juga di sini laki-laki paling yang tua itu cenderung memiliki motivasi religius, ya kan? Karena rata-rata rata-rata paling tinggi ini laki-laki di sini. Itu. Sementara laki-laki yang muda itu cenderung memiliki motivasi paling rendah, mana? Ini ya, 25. Interest in the activity. Jadi menjadi relawan karena tertarik aja dengan kegiatannya. Gitu. Sementara pada perempuan tertarik menjadi relawan, orang yang umurnya perempuan usianya tinggi, usianya sudah tua, paling tua mana ini ya, itu karena personal value, karena nilai pribadinya dia. Sementara yang muda-muda itu tertarik menjadi relawan karena mana yang paling rendah ini ya, religius ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan juga, misalkan di sini di baris ini tidak hanya gender tapi juga misalkan kategori umur gitu ya, kategori umur. Kemudian di sini saya kembalikan lagi, jangan ini kalau mau dihapus tinggal dikeluarkan saja. Nah, kita ganti kembali motivasi. Nah, ini juga ini count, berarti frekuensi ya. Nah, ini berarti pada laki-laki yang dewasa akhir yang memiliki motivasi concern to community 7 orang.
yang memiliki motivasi social relation tidak ada. Nah, jadi ini rangkuman. Nah, ini supaya tidak terlalu banyak saya keluarkan lagi kategori umurnya. Nah, kita juga bisa mengganti ini gendernya saya keluarkan. Misalkan saya ganti yang kategori umur. Kita bisa mengganti jumlah ini dengan persentase. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di sini value field setting. Kemudian kita pilih di sini show value as. Nah, di sini ada pilihannya no calculation. Nah, ini percentage of grand total, percentage of column total, row total. Nah, kita misalkan percentage of column total. Jadi 100%-nya itu di sini nanti 100%-nya itu di satu kolom. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini pada dewasa akhir itu paling tinggi personal value, paling rendah 0% ini ya, interest in the activity. Sementara pada dewasa awal paling tinggi sama personal value tapi lebih rendah ya kalau dibandingkan dewasa akhir tadi persentasenya. Kemudian paling rendah itu ini ya, social relation dan religius juga rendah. Itu. Nah, kita juga bisa ganti persentasenya misalkan berdasarkan baris. Jadi nanti 100%-nya bukan di sini tapi di sini. Kita bisa bandingkan yang concern to community itu paling banyak mana sih? Oh, yang concern to community paling banyak itu yang dewasa madya. Kalau yang religius yang paling banyak dewasa madya juga gitu. Nah, ini karena memang jumlah respondennya juga mungkin tidak seimbang gitu. Jadi kita bisa atur bagaimana persentasenya mau dibuat gitu, atau persentasenya dibuat secara total juga bisa di sini, grand totalnya. Nah, jadi 100%-nya ada di sini. Nah, seperti itu. Ini cara membuat pivot table. Jadi ini sangat membantu kalau kita mau membuat rangkuman dari data kita. Apalagi kalau data kita ini cukup banyak, kalau mau dihitung satu persatu pakai tadi ya, filter tadi kelamaan, apalagi pakai fungsi, misalnya kita pakai fungsi conif gitu ya, misalkan conif concern community. Nah, jadi kita bisa tahu berapa yang jumlah motivasinya concern to community gitu. Nah, selain bisa untuk membuat tabel ini, pivot ini juga sangat membantu ketika kita ingin membuat graph atau membuat grafiknya. Misalkan ini saya ubah ininya ya, persentasenya ke kolom aja. Nah, ini kalau kita mau buat tabel, kita bisa blok di sini, kemudian kita insert, kemudian kita pilih chart yang mana yang mau kita gunakan. Misalkan kita mau buat diagram batang gitu ya, kita buat ini. Nah, ini sudah jadi kita bisa meringkas data kita tadi menjadi grafik seperti ini. Ini lebih mudah dibaca. Dengan kalau kita lihat di sini warna biru menunjukkan dewasa akhir, warna oranye menunjukkan dewasa awal, warna abu-abu menunjukkan dewasa madya. Nah, kalau kita lihat di sini dewasa akhir itu cukup menonjol pada personal value dan concern to community, sementara dewasa awal itu cukup menonjol pada protektif ya. Nah, seperti itu. Nah, atau kita buat grafik yang lain, misalkan apa ini. Oh, kalau ini hanya diagram lingkaran ini ya, ini menunjukkan apa motivasinya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa atur sendiri
kolomnya mau apa, barisnya mau apa, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini juga kita bisa ganti, misalkan kita butuh frekuensinya ya, berarti pilih yang count. Kalau kita butuh jumlah totalnya, berarti yang sum. Kalau butuh rata-rata ya average. Kalau butuh nilai terendah ya min. Ya min. Kalau nilai tertinggi max gitu. Nah, seperti itu cara memanfaatkan pivot tabel untuk merangkum data kita supaya lebih enak disajikan. Jadi lebih mudah disajikan. Nah, ini data kita tadi jumlahnya 404. Jika kita buat pivotnya seperti ini, jadi lebih mudah dibaca. Nah, seperti itu cara membuat pivot tabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.